Oh, ini guys, ini live musicnya. Wow, ada musik-musiknya teman-teman. Apakah di dalamnya ada konser guys? Coba kita mainin. Wow, kita bisa mainin nih guys. Tutrutak. Wow, ini sih kita udah kayak idol banget sih, sumpah ya. Ayo tepuk tangan. Kali ini game Sakura School Simulator kan baru aja update. Nah sekarang aku penasaran banget ada apa aja sih di updatean terbaru kali ini. Oke, yuk langsung aja kita kepoin ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang aku udah update. Nah kita lihat apa sih yang terbaru di sini ya. Jadi di sini ada tambahan hairstyle buat cowok ada 3 dan cewek ada 2. Terus juga ada spring cloth atau baju baru ya. Terus ada baby custom, ada life house. Life house apa tuh? Nah ada juga new props nih guys, cooking food, ada glass wine. Waduh, minum wine gak tuh? Alkohol nih, bahaya nih ya kan. Ada botol juga, terus ada primitive object ya, house parts dan lain-lainnya guys. Oke, yuk langsung aja kita bakal play ya guys. Langsung aja kita bakal cek select customnya ya teman-teman ya. Nah di sini yang terbaru, aduh bajuku kayak gini nih guys, ganti baju dulu ya. Aduh malu terlalu seksi gitu. Oke guys, langsung aja kita cek baju terbarunya. Taram, ini dia guys. Ada baju tomat, nanas sama pisang. Maksudnya apa nih guys? Waduh, kita jadi tomat, kita bisa juga jadi nanas guys. Ya ampun, bayangin ya teman-teman ya, kita jadi buah-buahan gitu ya. Terus juga kita lihat nih jadi pisang guys, ya ampun. Jadi buat teman-teman di sini yang hidupnya merasa jadi beban keluarga, tenang guys, kita jadi pisang aja ya. Terus kita bisa jadi animal, buset, kita jadi binatang. Ya ampun. Apalagi nih guys, ada casual wear di sini. Baju casual ini cakep banget sih, ya ampun, kayak kita kerja jadi bartender gitu loh, yang ada di kafe-kafe gitu loh. Terus selanjutnya ini, ih gemesin banget. Ini kayak baju-baju anak remaja gitu. Sama yang terakhir nih juga oke nih guys. Ini kayak baju lebih ke dewasa ya guys. Jadi ini kayak sesuai umurnya gitu gak sih? Coba kita kasih warna merah nih. Ih lucu banget. Ini gemesin banget sih untuk bajunya ya. Coba kita cek untuk hairstyle-nya guys. Nah ini ada yang terbaru nih. Wah rambutnya makin panjang dan berponi kayak aku ya. Terus yang kedua nih lucu banget nih guys. Twin tail alias diikat dua nih. Coba rambutnya warna coklat nih guys, biar kayak bajunya nih. Nah, keren banget. Oke guys, untuk cowoknya ya teman-teman ya, di sini ada rambut terbarunya nih. Wah, makin ganteng sih. Aduh, terlalu gondrong nanti. Kalau kalian masih sekolah, jangan gondrong-gondrong nih buat cowok nih. Nanti rambut kalian bisa dipotong sama guru atau enggak sama OSIS ya. Kita lihat bajunya di sini guys. Pakai sama kayak cewek ya, jadi pisang, jadi nanas, bisa jadi apa aja boleh. Oke guys, kalau begitu kita langsung aja jadi cewek ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke gamenya, apa sih yang terbaru di updatean sekarang. Let's go. Baiklah teman-teman, dengar-dengar di sini ada yang baru yaitu Live Music Club. Wow, apakah kita di sini bisa konser guys? Langsung aja kita cabut ke sini ya teman-teman ya. Waduh, di mana nih kita nih guys? Di sini kita bisa ngapain nih guys? Do you want to download additional content? Oke guys, jadi di sini kita disuruh ngedownload lagi nih guys. Kayaknya kita bakal download. Oh, ini guys, ini live musicnya. Wow. Gedung apa nih guys? Wow, ada musik-musiknya teman-teman. Wow, mewah banget sih, fix. Apakah di dalamnya ada konser guys atau mungkin ada alat musik? Coba kita masuk ya, ayo. Waduh, ada panggung dong. Wah, gede banget. Guys, sekarang ada panggung nih. Jadi buat teman-teman di sini yang cita-citanya pengen jadi artis atau pengen bikin konser nih, kalian bisa belajar dari game Sakura School Simulator nih. Nah, di sini ada oranye-oranye, ada apa nih? Action. Apa nih guys? Kita ngapain? Do you want to place the item? Oh, kita bisa naruh item nih guys. Item apa ya? Kaget aku. Ada orang-orangan guys. Sumpah aku kira hantu. Ini horor sih ya teman-teman ya. Aku introvert ya guys. Aku ceritanya introvert, jadi aku gak mau ada orang guys. Jadi ceritanya kita masih gladiresik dulu ya untuk pentas ya. Ya teman-teman di sini yang pengen pentas-pentas, kalian bisa banget langsung ke Live Music Club ya. Nah di sini
kira-kira kalau action apa yang terjadi? Apakah ada penyanyinya, guys? Aku akan menebak sebelum kita klik ya, guys. Jadi di sini ada lampu-lampu gemerlap-gemerlip ya, udah kayak disco-disco ala-ala. Di sini ada mic tapi gak ada alat musiknya, guys. Jadi kita cuman bisa nyanyi doang ya, teman-teman ya, dan dikelilingi oleh speaker nih. Oke, langsung aja kita bakal action ya. Apa yang terjadi? Jebret. Wow! Wow! Langsung ada alat musiknya, guys. Aku kira bakal ada yang mainin alat musiknya. Tuh kan aku dari awal curiga, guys. Kenapa enggak ada alat musiknya gitu? Padahal kan ini live music club ya. Dan ternyata, guys, kalau kita klik action, ini alat musiknya langsung muncul. Ya. Ini lengkap banget, mulai dari ada piano, ada gitar, ada mic buat nyanyi ya kan. Terus ini juga ada gitar listrik ya kan, ada gitar buat bass. Terus juga ada dem-dem, tak ada drum juga nih, teman-teman. Coba kita mainin. Wah, kita bisa mainin nih, guys. Tutrutak. Iya, asal pukul aja, yang penting kelihatan jago ya. Wah, keren banget sih nih, guys. Kalau kalian pengen cita-citanya jadi penyanyi dan bikin konser nih, kalian bisa mulai dulu dari sini ya. Coba sekali kita mainin piano. Wah, sangat energik sekali, guys. Kita buset. Ini kita udah kayak hatam betul ya, kita main piano nih, guys, tuh. Kayak nggak takut salah sama sekali, guys. Jeg. Yo, men, gila. Aku jago banget sih. Oh, parah. Coba sekali kita jadi gitar. Kita jadi gitaris nih, guys. Wow, ini sih keren sih. Cewek kalau bisa main gitar tuh kayak damage-nya nambah gitu ya, teman-teman ya. Wah, ini apa nih, kayak ngegaruk-garuk nih, guys ya. Anggaplah kita jago main gitar ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ganti lagi alat musik nih, guys ya. Kita jadi gitaris tapi beda gitar nih, teman-teman ya. Apa bedanya gitar yang tadi sama yang sekarang ya? Kayaknya ini gitar ada 4 senar, guys. Biasanya gitar kalau 4 senar untuk khusus gitar bass ya, teman-teman ya. Kalian bisa belajar di seni budaya ya, kalau kalian di sekolah ada pelajaran SBK nih. Nah, ini buat bass nih, guys. Oh, kita bisa atur posisi juga, guys. Kita bisa atur posisi ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa atur posisi ngegitar nih. Siapa tahu kan kita malu-malu ngadep belakang gitu kan. Nah, ini juga terakhir kita. Oh, coba-coba. Sebelumnya aku pengen piano. Piano kita bisa ganti posisi nggak? Oh, nggak bisa, guys. Bisanya cuma gitar ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa jadi gitaris. Nah, kalau gitaris ini kita bisa putar-putar nih, guys ya. Kita bisa muter-muter nih kayak balet ya kan, kayak nari-nari balet. Posisinya bisa kita ubah, cuman kalau untuk piano nggak bisa, guys. Oke, coba kita jadi penyanyi nih sekarang nih. Ayo, siapa yang hobinya nyanyi? Dikit-dikit nyanyi. Ayo kita jadi penyanyi nih sekarang, jebret. Oh, do you want to download the song? Oh, kita bisa download lagu ya, teman-teman ya. Oke, kita jadi penyanyi nih, guys. Kok loadingnya fail gitu ya? Kenapa? Ini mulutnya kenapa nggak dibuka nih, guys? Kita post change. Oke. Kita bisa nyanyi sambil menari nih, guys, keren banget. Kita bisa putar gak? Oh, gak bisa putar, guys. Kita gak bisa putar posisi ya, teman-teman ya. Wow, ini sih kita udah kayak idol banget sih, sumpah ya. Ini tinggal kita mengundang masa nih, guys. Ayo, tepuk tangan. Wah, kita bisa jadi artis nih, guys. Wow, gokil sih, man. Ini gila, aku suka banget sih, guys, jadi penyanyi ya. Oke, guys, kalau begitu kita tadi udah latihan-latihan ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan mengundang massa, guys, di sini. Kita langsung aja action, manggil orang. Tara, ayo, guys. Sekarang aku pengen konser nih. Sekarang aku pengen nyanyi buat kalian semua. Kalian tinggal dengerin ya. Tapi yang bikin horor apa ya, guys? Ini orang-orangnya tuh kayak item-item semua ya. Tapi positif, guys. Kenapa? Karena biasanya kalau di panggung-panggung gitu kan yang terang biasanya. Oh, ada lagunya. Tet. Jadi copyright. Aku mute. Oke, guys, kita beneran bisa nyanyi di sini. Lihat tuh lampu-lampunya ya. Jadi aku lanjutin lagi kenapa orang-orangnya kelihatan gelap ya, guys. Karena kan biasanya kalau ada konser yang paling terang itu kan di bagian panggung ya. Di bagian penontonnya tuh biasanya gelap, guys. Jadi penglihatan kita dari atas panggung tuh kayak manusia ini gelap-gelap semua gitu loh, guys. Nih, ayo kita post change. Ayo. Kita dukung gerakan anti korupsi. Bagus. Kenapa kita jadi pidato bukan bernyanyi, guys? Ini lagunya kayaknya lucu sih, guys, tadi ya. Ih, kita bisa menari sambil menyanyi, susah loh. Nih, orang-orangnya happy semua nih, guys. Sumpah ini aku berasa jadi artis.
praktis guys. Ini tinggal ganti baju yang lebih lucu lagi nih. Wow, oke udah kelar nyanyi nih. Sekarang aku pengen jadi drum band. Ini kita tinggal ngundang teman kita kali ya guys. Nanti mungkin next video aku bakal mengundang teman-teman sekolahku untuk bermain alat musik di sini. Kita akan coba apakah mereka bisa mainin alat musiknya. Nah, kalau buat teman-teman nih yang penasaran, nanti aku bakal coba teman-teman sekolah kita bisa enggak ya kira-kira jadi pemain musik di atas panggung. Kalau kalian setuju, coba kalian komen di kolom komentar, aku bakal coba-cobain, oke? Okay? Dan buat teman-teman sampai di sini dulu aja untuk update game Sakura School Simulator. Gimana? Tambah keren enggak? Tambah keren banget sih ini. Ada live music club. Jadi buat teman-teman di sini, thank you banget yang udah nonton dan see you next video. Kalau ada masukan, kalian bisa komen di kolom komentar. Bye bye.